Iya ya. Iya. Iya benar. Oh ya. Gimana sih Bu? Sehingga anak tersebut, yang notabene jam pelajaran jam 10 ada di luar, sehingga. Ya, Bu. Kalau dari pihak sekolah terhadap orang tua murid ini, komunikasi bagaimana Bu? Apakah ada imbauan untuk lebih menjaga apa anaknya begitu ataupun berkoordinasi pada saat melakukan penjemputan atau pengantaran anak siswa ini Bu? Ya tentunya ada ya Pak. Jadi kan kejadian itu bukan di sini aja. Sebelumnya ada di, saya baca juga di penggilingan gitu ya, atau di daerah sekolah lain. Nah, tentunya kita punya WA kelas ya, komite. Di situ saya wanti-wanti agar orang tua harus menjemput langsung, terutama anak kelas saja. 1, 2, 3 harus dijemput. Jangan diwakilkan oleh siapapun, bisa ojek, siapa. Kalau bisa upayakan menjemput sendiri. Dan itu sudah dilakukan orang tua. Karena orang tua juga mendengar dari pihak luar, begitu gencarnya tentang penculikan, mereka juga sudah menyediakan waktu mengantar dan menjemput. Nama saya Jalis. Siang Pak. Nah, ini mertua. Oh iya. Saya. Mbak. Kalau bapak apa anak ada dalam? Oh, ada. Bisa mau komunikasi. Oh gitu. Mau di rumah kakek aja? Boleh. Ya. Ceritanya gimana ke itu? Apa bapaknya? Ini. Iya. Mana? Kasih tahu bapaknya deh. Situ kan ada lapangan. Dikirain kita tuh maunya olahraga di dekat LPS. Pelakunya berapa orang? Kayaknya sih ada 6, yang 1 di luar, yang 5 di dalam mobil. 1 di luar, 5 dalam mobil. Terus yang megang adik 1 orang. Ibu-ibu, bapak-bapak? Kayak ibu-ibu, tapi mukanya laki gitu. Kayak bencong gitu kali Pak, mungkin dia nggak tahu. Oh iya. Tapi yang jualannya pada... Jam 10 kan masih ramai. Jam 10 kan di belakang kompleks sih. Memang ya maksud Pak. Gerbangnya itu 09 memang komplek gitu, komplek. Sepi. Dan yang sebelah 07 agak ramai karena banyak tuang dagang, belakang nggak ada. Oh berarti di belakang? Betul. Di belakang ya. Si itu yang lihat saksinya siapa? Ada nggak? Adi Bah. Adi temannya. Oh temannya, Adi. Adi Bah cewek. Oh Adi Bah. Di rumahnya dekat sini. Itu ya. Iya Pak. Terima kasih ya. Jam 12:30 kita, jam 12:30 kalau salah dikabarin sama gurunya dari grup sekolah gitu kan. Ibu, maaf, ini tadi Saskia hampir keculik. Tahu nggak, bilangnya awal bukan hampir keculik. Keculik, tapi tiba-tiba langsung istri kaget juga kan. Apa? Iya, tadi hampir keculik ternyata, dia bilang. Terus gimana anaknya? Ada sekolahnya. Udah, saya langsung dibangunin sama istri, saya langsung sekolahan. Nah, di situ langsung saya cari tahu. Saya pikir pada hari dikabarin jam-jam segitu langsung dikasih tahu gitu ya. Ternyata sekitar jam 10-an kejadiannya. Nah, pas saya datang, saya puterin komplek itu. Ternyata memang sih sepi ya, di belakang di komplek 09 itu sepi banget. Saya bilang, kenapa baru kabarin? Anaknya baru lapor ke saya, kata gurunya. Oh, ya udah disitulah. Ya, akhirnya besoknya, tanggal 27-nya, saya langsung ke sekolahan minta rapatin untuk menutup pintu gerbang belakang. Paling tidak ada pengawasan lah, lebih perketat lagi gitu. Karena posisinya di belakang itu lebih sepi lah, jauh banget di sini. Itu sih, kalau menurut anak saya. Kalau banget nggak jadi apa-apa sama anak-anak. Yang penting, ya apa aja sih. Dan itu kan saya tanya sama pedagangnya,
pada saat kejadian dia ini lagi nggak ada di tempat dan cuma ada kayaknya dan sepertinya sih ya.